saya dan seluruh tim untuk Sumatera Utara ini sejalan juga dengan pandangan PKS. Memang kita komunikasi dengan PKS, kita sampaikan apa pandangan kita terhadap Sumatera Utara. Alhamdulillah pandangan dari kami, dari saya dan seluruh tim untuk Sumatera Utara ini sejalan juga dengan pandangan PKS untuk membangun Sumatera Utara dengan kondisi Sumatera Utara yang hari ini. Jadi alhamdulillah kemarin PKS sudah memberikan rekomendasi, sudah memberikan dukungan karena memang pandangan terhadap pembangunan Sumatera Utara sepaham dan sejalan. Pak Olin, terkait sidang Gubernur Maluku, Pak, menyebutkan ada Blok Medan sendiri, Pak, itu tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang, saya rasa kalau untuk dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan apapun yang itu. Dan saya ikut saja. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent, terpercaya.